lihat di mana kedua tim ini selain mereka berpacu mengumpulkan nilai, mereka juga berpacu dalam emosi. Tahu. Salah. Jawabannya Pak, kalau Anda tahu nama penyanyi tersebut, kalau Anda tahu penyanyi lagu tersebut namanya, Anda pintar. Karena Anda tahu pengetahuan musik Anda berarti tadi jawabannya kita jawab tahu Pak, berarti kita pintar. Yang mengatakan pintar itu berarti harus orang lain, bukan kita. Makanya kalau Anda tahu penyanyi lagu namanya pintar. Jadi tuntas. Kalau Anda tahu berarti namanya Anda pintar. Terus kalau nggak tahu kita nggak pintar, gitu. Ya, pertanyaannya lagu sepopuler itu aja Anda nggak tahu, Anda mau ngaku pintar bagaimana? Kalau kita nggak tahu, ya kita nggak digoreng. Kan banyak juga Pak anak-anak belum lahir usianya. Belum lahir. Pada saat lagu itu populer belum lahir kan ada Pak. Hey, anak saya tanya lagu kebangsaan Indonesia itu tahu kok. Iya, itu adalah wajib setiap hari di sekolah, setiap minggu di sekolah di upacara dinyanyiin. Setiap minggu di sekolah. Ya seminggu sekali di sekolah dinyanyikan. Nah ini kadang-kadang kan milih kata-kata setiap minggu libur nih, kali. Bahasanya tuh nah, minggu coba. Kan Pak, Bapak tuh mempermainkan iya, kata-kata. Minggu kan harusnya kan setiap Senin upacara. Bukan yang itu, Pak. Soal yang dibaca oleh Bapak, bukan dia bodo amat, saya nggak mau bahas Pak. Tuh kan. Makanya karena dia tadi nggak tahu jawabannya, Anda sebut bodo amat. Nah, coba kalau tahu, maksudnya pintar. Namanya Anda pintar. Itu tuh bahasa yang aneh, kayak seperti masa depan. Semuanya tempe. Tahu. Tidak ada yang tahu. Semuanya tempe masa depan. Itu kan kayak gitu. Iya, ya. Benar. Kan? Masa depan semuanya tempe. Anda tidak salah. Ada yang tahu. Anda salah. Karena di dunia ini bukan hanya tahu dan tempe. Tapi ada? Tidak tahu bisa yang lain, bukan hanya tempe. Kerupuk? Bisa. Sambel? Bisa. Masa depan itu tiada yang kerupuk, gimana sih? Masa depan itu semuanya tempe, tidak ada yang tahu. Karena tidak semua tahu dan tempe. Daging tahu juga ada. Ini Bapak berdua, bagus hawarteknya. Siap tangan di atas tombol untuk rebutan. Ngetawain kita dulu. Iya. Berpacu dalam emosi. Tangan di atas bel. Kenapa pintar. Saya stop? Karena pertanyaannya di sini. Karena saya suruh berhenti. Ya. Pertanyaannya. Saya tidak akan tanya judul lagu itu. Ya. Karena sudah sangat populer. Anda ketahui. Saya tidak saya akan tanya apa. Siapa penyanyinya. Ya. Karena Anda juga sudah pasti tahu. Yang saya tanya, apa pesan lagu itu? Oh. Oke, tiba-tiba silakan. Bila nanti saat tiba. Hujannya mana hujannya? Enggak ada hujan. Hujan rintik-rintik di tengah pohon melati yang sangat kurindukan. Apa yang terjadi? Terjadilah. Yang dia tahu Tuhan menyayang umatnya. Oh, apa yang terjadi? Terjadilah. Yang dia tahu hanyalah Oke, silakan tiba jawabannya. Tidak ada pesannya? Tidak ada pesannya saat apa dikunci? Mau pesan? Berarti tidak ada pesannya. Tidak pesan karena saat pesan Bapak stop. Iya, salah. Timbe. Halo Pak, apa pesan lagu ini? Ya. Enggak. Enggak ada yang pesan Pak. Kita enggak pesan Pak. Enggak pesan. Kita enggak pesan. Oh benar sih. Jangan ujung-ujung nyanyi kita enggak pesan lagu. Saya enggak pesan Pak. Pikir ini karaoke. 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 Kalau karaoke
itu kita nyanyi diiringi musik. Jawabannya? Enggak ada yang pesan. Saya enggak pesan, Pak. Saya enggak pesan. Ini sebenarnya lucu. Tapi salah. Padahal lucu loh, Pak. Jawabannya apa sih, Pak? Salah. Ya, padahal lucu loh, Pak. Apa pesan lagu itu? Pesan lagu adalah permintaan dari kita agar sebuah lagu diputar atau dinyanyikan. Ya itu sama. Itu pesan lagu. Sama. Sama. Itu yang tadi loh, Pak. Sama kayak karaoke gitu. Iya. Kita orang gak pesan. Apa pesan lagu itu? Iya. Enggak, Pak. Itu gak pesan. Pesan lagu. Lucu. Makanya saya bilang, tadi benar lucu. Tapi selamat ya, kalian lebih lucu loh. Apa lagu ide bagus itu, Pak, kita bikin gitu, pesan Pak. Pesan lagu ke Gosing, lagu 11 Januari, nanti Arman datang. 11 Januari. Di depan pintu tuh, Pak, langsung bayar. Pas mau bayar, Arman gak mau, set, gak usah, Pak. Udah dibayarin. Yang dikirim penyanyi aslinya. Bukan penyanyi tukang aslinya, Pak. Oh, yang datang begitu, bukan tukang. Ini tukang ojeknya juga, Pak, ikut nyanyi, Pak. Nah, nanti kalau misalnya banyakan, kan ada yang dibonceng. Iya. Nah, itu goceng dia. Karena? Ya, ikut dibonceng. Goceng? Goceng. Yeah. Kalau goben? 50 dong. Kita kasih semangat. Yeay. Masih ada lagi, Pak, soalnya? Abis. Ya. Abis. Habis. Ya. Tapi Pak, gimana, Pak? Wah, kalau gitu sekarang saatnya TTS Tegak Tegi Suri. Oke, kita lihat sepertinya semuanya sudah siap. Ini dia TTS kita. Dua dong. Terus kasih, ya. Lima. Di dua mendatar. Sekarang ya. Untuk tim A. Empat dulu, jangan yang nyontek. Ya. Eh, kok ngatur sih? Oh. Ya, satu. Ya gimana? Terserah dong. Kan punya kehidupan masing-masing dong. Iya. Terserah, Sob. Urus rumah tangga masing-masing dong. Lebih bagus empat dulu ya, Kang ya. Ah, bro. Sis dong, kan satu aja, satu lah. Satu aja, kasih satu menurut ini biasa, normal. Ngasih saran. Mainstream. Yaudah. Bro, kita temen bro, satu aja. Oke, biar kita masih awet temen aja ya. Satu menurin. Menurin dong, menurin tes dong. Satu menurun. Iya, menurun. Baik. Satu menurun kan? Kita lihat. Tim A, perhatikan baik-baik. Ada 7 kotak, huruf U di kotak kedua. Yang dibacakan oleh hakim di akhir putusan sidang perkara pasti astaga tutupan pasti. tutupan lo batal mo. Baca hakim di akhir. Tutupan pasti tutupan. Tutupan. Okay. Apakah jawabannya tutupan? Dibacakan. Bukan. Tutupan batalmu. Kalau tutupan botolmu, kalau tutupan batal. Tutupan batal. Ruang nggak bisa. Ruangan. Putusan nggak apa-apa. Ruangan lah. Nggak mau bang putusan. Ruangan. Apakah ruangan? Jawabannya. Setelah yang satu ini. Minum kenapa? Aus ya, Bar. Dapat dari mana? Dari Fitrop. Kok dikasih Fitrop? Ya karena ada di belakang airnya. Kok diambilin di belakang? Gua enggak bisa jawab. Aduh.